Melaka berharap menerima peruntukan bagi membaik pulih fasiliti dan infrastruktur sekolah di negeri tersebut. Ia berikutan sejumlah RM2.3 bilion peruntukan bagi membina infrastruktur pendidikan dibentangkan menerusi Belanjawan 2023 Jumaat lalu. Beliau yakin sekiranya perkara itu diluluskan, penambahbaikan dapat dilakukan dengan segera bagi sekolah yang memerlukan. Ini bagi memastikan pelajar dapat belajar dalam suasana selesa dan selamat. Seperti yang saya katakan dulu, kita di Melaka ini amat berharap akan kepada pembaikan, penambahbaikan sekolah-sekolah di negeri Melaka yang mungkin banyak yang rosak. Yang ini kita harap dalam bajet itu yang besar untuk bidang pendidikan negara ini yang disalurkan kepada kerajaan negeri itu, kita dapatlah dengan segera boleh dilakukan. Saya yakin dan percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika membentangkan Belanjawan 2023 itu sudah mengambil kira betapa peri pentingnya bidang pendidikan. Beliau ditemui selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Kolej Antarabangsa Sains dan Teknologi Melaka dengan Felcra Education Services dan Todak Akademi Sdn Bhd.